Pemirsa, warga Jalan Pertanian Duren Sawit, Jakarta Timur menangkap seorang pemuda yang diduga hendak membeli narkoba. Pemuda tersebut tidak bisa mengelak saat warga memeriksa percakapan di telepon genggamnya. Pemuda berinisial FR ini tak bisa mengelak ketika warga di Jalan Pertanian Duren Sawit, Jakarta Timur mengamankannya. Berawal dari kecurigaan warga dengan gerak-gerik pelaku saat ia mendatangi wilayah itu pada dini hari. Warga kemudian mengamankan dan memeriksa telepon genggam pelaku dan menemukan percakapan terkait transaksi narkoba. Saya mau nongkrong di sini. Itu udah ada dia di situ sendiri. Terus akhirnya Mambo negor, tanyain orang mana. Katanya dia lagi nungguin temen di sini. Pas ditanyain, lagi nungguin temen, ternyata bukan jalannya bukan di sini, titiknya. Itu dia lagi jodohan gitu, narkoba. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.